Belanda pesta gol di markas Belgia dalam laga UEFA Nations League. Memphis Depay dan kawan-kawan menumbangkan De Rode Duivels 4-1. Matchday pertama grup D, Liga UEFA Nations League 2022 mempertemukan dua negara bertetangga, Belgia vs Belanda. Duel berlangsung di Stadion Raja Baudouin, Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022, dini hari. Tim tamu tampil menggebrak sejak awal pertandingan. Percobaan Steven Bergwijs pada menit ke-16 bisa diselamatkan kiper Belgia, Simon Mignolet. Belanda terus mengempur pertahanan Belgia, dan berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-40. Steven Bergwijs melepaskan bola tembakan jarak jauh yang meluncur rendah ke dalam gawang Belgia. Skor 1-0 untuk keunggulan tim Belanda di babak pertama. Belanda mendapat penalti 3 menit berselang setelah Timothy Castagne dianggap handball di kotak terlarang. Wasit menganulir keputusan penalti setelah melihat tayangan monitor video asisten referee VAR. Tidak ada gol tambahan hingga memasuki turun minum. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Belanda 1-0. Belanda menggandakan keunggulan 6 menit babak kedua berjalan. Memphis Depay membobol Belgia lewat bola sepakannya, memanfaatkan assist Bergwijs. Mignolet kembali harus memungut bola dari gawang pada menit ke-61. Denzel Dumfries mencetak gol tap-in memaksimalkan assist Daley Blind, sekaligus membawa Belanda unggul 3-0. Depay kembali membobol gawang Belgia 4 menit berselang. Bintang Barcelona itu menerima bola umpan dari Blind dengan dadanya, sebelum melepaskan tembakan yang gagal di bendung Mignolet. Belanda menjauh dengan skor 4-0. Belgia berusaha memperkecil ketertinggalan di sisa waktu yang ada. Gol yang dinanti baru tercipta pada menit injury time lewat Michy Batshuayi. Laga tuntas untuk kemenangan Belanda 4-1. Belgia harus mengakui kehebatan tim Belanda di markas sendiri.